Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang Stadion Sijala Karupat. Stadion Sijala Karupat merupakan salah satu stadion yang ditunjuk menjadi venue Piala Dunia U20 tahun 2021, namun ditunda menjadi tahun 2023 akibat pandemi. Untuk saat ini renovasi Stadion Sijala Karupat terbilang masih minim, yakni pengecatan gelagar stadion, pergantian kursi yang rusak, perbaikan area menuju stadion, sedangkan untuk perbaikan lintasan atletik belum dilakukan, dan belum ada perubahan yang cukup pesat dari Stadion Sijala Karupat ini sejak ditunjuk menjadi venue Piala Dunia U20. Seperti stadion lainnya, contohnya Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Stadion Gelora Bung Tomo, serta Stadion Kapten Iwayan Dipta yang saat ini masih dalam tahap renovasi. Dilansir dari IDN Times, untuk anggaran renovasi Stadion Sijala Karupat, pemerintah Kabupaten Bandung menganggarkan Rp27 miliar untuk anggaran APBD tahun 2020. Dan adapun dalam rancangan APBD tahun 2021 telah direncanakan yakni Rp109 miliar. Jadi total anggaran keseluruhan yakni Rp136 miliar. Direncanakan nantinya Stadion Sijala Karupat ini akan dibuat berstandar FIFA. Semoga saja si renovasi Stadion Sijala Karupat ini nantinya bisa membuat para pencinta sepak bola senang. Mengingat Piala Dunia U20 ditunda, jadi masih banyak waktu agar bisa merenovasi Stadion Sijala Karupat ini agar lebih baik lagi. Dan salah satu harapan netizen, yakni Stadion Sijala Karupat dibuat full atap, yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun tak kunjung terrealisasi. Jika Stadion Sijala Karupat tidak memanfaatkan waktu untuk renovasi sampai tahun 2023, bukan tidak mungkin Stadion Sijala Karupat akan diganti oleh stadion baru lainnya yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2023 mendatang. Contohnya, Jakarta International Stadium, Stadion Jatidiri, dan Stadion Andi Matalata. Yang ketiga stadion tersebut mengusung konsep stadion berstandar internasional dan FIFA.